Jujurlah padaku, bila kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari Sobat Ari Sembako. Tidak lupa selalu saya doakan untuk teman-teman semua, mudah-mudahan selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dilancarkan untuk setiap usaha dan pekerjaannya, dan dimudahkan untuk segala urusan-urusannya. Amin Allahumma amin. Info-info mengenai usaha warung sembako, di kesempatan kali ini saya akan memberikan info tentang harga minyak. Dan alhamdulillah saya kebagian harga minyak yang alhamdulillah miring, teman-teman. Bisa dibilang murah lah. Ini di depan kameramen, ini minyak refill. Ini untuk yang 1 liter, teman-teman. Iya. Ini mereknya Jujur. Jujurlah padaku, bila kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku. Mereknya Jujur, teman-teman. Kayak lagunya Raja. Ini 1 liter ini ya. Di kardusnya coba saya lihat. Isi 1000 mili, oh berarti bersih. Karena kadang-kadang itu tidak ada yang 1000 mili, ada yang 800 apa 900 biasanya. Ini berarti 1 liter full. Untuk satu kartonnya untuk Jujur ini, harganya saya mendapatkan harga 185.000, teman-teman. Di daerah sini ya, di tempat saya berbelanja. Ya. Coba kita bagi menggunakan laptop antik untuk mengetahui untuk modalnya per 1 liter itu berapa, dan kira-kira untuk kita mengambil keuntungannya atau cara penjualannya itu seperti apa. Rp185 kita bagi 12 isinya, teman-teman. Modalnya 15.400 ya, lebih 15 setengah lah, kita pikir gampang. Di sini saya sudah menjualnya 17.000, teman-teman. Sudah saya turunin. Sebelum mendapatkan harga 185 ini, masih kisaran saya menjualnya 20, ada yang 18 juga. Jadi belum stabil banget lah. Saya kurangin 17.000. 1.500-an kita kalikan 12. Nah, lumayan lah, alhamdulillah. Satu karton mendapatkan 19.000-an. 17 kita kali 12. 204.000, kira kurangi 185.000. Ya, betul, 19.000-an untuk satu karton. Ya, mudah-mudahan untuk harga minyak ini segera stabil kembali. Syukur-syukur bisa di kisaran 12 dan 14.000, tentunya kembali ke harga yang dulu ya, teman-teman ya. Teman-teman mendapatkan harga berapa ini di tempat teman-teman? Biasanya ada yang lebih murah tuh. Kayak Tropical tuh, biasanya kalau partai besar pengambilannya banyak gitu bisa mendapatkan harga murah. Jadi untuk saya di sini pengambilannya juga cuma satu karton. Jadi mendapatkan harganya juga harga-harga yang standar ya, teman-teman ya. Ya, sedikit-sedikit kita lengkapin lah barang dagangan kita dengan perlengkapan barang dagangan kita, tentunya untuk konsumen dan para customer tentunya juga senang dan gembira tentunya ya, teman-teman ya, meskipun dengan porsi yang tidak begitu banyak. Yang penting kalau nyari ini ada, nyari itu ada, kira-kira seperti itu. Ya, intinya kita juga harus rajin-rajin berbelanja, habis beli, habis beli, habis beli. Meskipun dengan
barang yang sedikit ya insya Allah untuk kedepannya bisa banyak barang kita ya, kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk info harga minyak kali ini. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya dan tetap semangat ya untuk para pedagang-pedagang warung sembako. Semangat, jangan pernah menyerah. Tetap terus jualan, dan jualan kita harus jujur. Oke teman-teman, disambung di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun.